Ya, baik anak-anakku sekalian. Bab pertama ini tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kompetensi dasar dari bab ini yaitu 3.1, menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, Ananda diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian bilangan berpangkat, yang kedua memahami sifat-sifat bilangan berpangkat, dan yang ketiga menyelesaikan operasi bilangan berpangkat. Nah. Baik, perhatikan sini. Yang pertama bilangan berpangkat, ya. Nah. Sebab yang pertama yaitu pengertian bilangan berpangkat. Baik, kalian perhatikan di situ. Ya. Mohon maaf. Ya. Ada 2 kali 2 kali 2. Bisa kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 3. Nah, begitu ya. Sekarang yang kedua, 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5, sebanyak 5 kali bisa ditulis menjadi 5 pangkat 5. Ya. Dan ini 7, perkalian 7 ada 8 kali, maka kita tulis 7 pangkat 8. Ya. Nah, jadi perkalian yang asalnya panjang, nah, bisa disingkat ya dengan bilangan berpangkat ini. Ya. Maka pengertian dari bilangan berpangkat adalah, kalian lihat di bawahnya, bilangan berpangkat adalah bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor perkalian yang sama. Artinya faktor-faktor perkalian itu adalah angka-angka yang menjadi perkaliannya. Kalau yang di nomor 1 ini 2 semua, kalau yang di nomor 2 5 semua, dan yang nomor 3 adalah 7 semua. Ya. Bisa dipahami ya? Baik. Dan kalau kalian ingin tahu ya, nama lain dari pangkat adalah eksponen. Ya. Jadi kalau misalkan ada mengatakan eksponen, itu adalah nama lain dari pangkat. Dan 7 sendiri ini adalah bilangan dasar ya. Gitu. Jadi untuk di kasus yang ini 2, 5 dan 7 adalah bilangan dasar. 3, 5 dan 8 adalah eksponen. Ya. Kita lanjutkan. Bilangan berpangkat positif, karena ada 3 jenis bilangan berpangkat. Yang pertama bilangan berpangkat positif, yang kedua bilangan berpangkat nol, dan bilangan berpangkat negatif. Nah, untuk yang pertama ini kita akan bahas dulu tentang bilangan berpangkat positif. Ya. Kita akan pelajari sifat-sifat bilangan berpangkat positifnya. Yang pertama adalah A pangkat M ya, dikali A pangkat N sama dengan M plus N. Ya. Kalian perhatikan di sini A dan A, artinya bilangan dasarnya sama, sementara pangkatnya berbeda. Kalau dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Contoh, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 5. Ngerti ya? Gitu. Selanjutnya untuk yang nomor 2, kalau tadi perkalian, sekarang pembagian. Nah, kalau tadi pangkatnya dijumlahkan, sekarang dikurangkan. 2 contohnya pangkat 5 ya, dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5 dikurangi 3 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kalau yang atas sama dengan 32. Ya, mengerti ya sampai sini? Tapi ingat sekali lagi, bilangan dasarnya harus sama. Nih. Kalau begini bagaimana? 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2. Apakah berlaku sifat yang nomor 1? Ini
tidak berlaku ya. Jadi berlaku itu kalau bilangan dasarnya ini ininya sama. Kalau berbeda tidak bisa. Ya. Baik. Nah, sekarang untuk yang nomor 3 ya, untuk yang nomor 3. Jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkat-pangkatnya dikalikan. Contoh 3 pangkat 2 dipangkatkan 3, maka hasilnya jadi 3 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 3 pangkat 6. Oke, selesai. Ya, bisa difahami? Selanjutnya. Untuk sifat yang nomor 4, jika bilangan berbentuk perkalian dipangkatkan, maka masing-masing faktor perkalian akan dipangkatkan dengan bilangan yang ada di atasnya. Sebagai contoh, ke atas saja ya. 2 kali 3 pangkat 2. Nah, maka ini akan menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, masing-masing begitu. Ya. Nah, contoh soalnya misalnya 8 pangkat 2 ya dikali 2 pangkat 3. Nah, selewat ini tidak bisa dikerjakan. Nah, padahal ini bisa. Karena apa? Karena 8 ini bentuk lainnya adalah 2 pangkat 3. Nah, ketika dipangkatkan gitu ya. Mohon maaf. Ini ada salah soal, mohon maaf, ini maksudnya begini. 6, ini contoh ya. 6 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Nah, 6 ini bisa kita pecahkan jadi 2 kali 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Hasilnya menjadi di sini 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Ya. Nah, dikarenakan ini dan ini bilangan dasarnya sama, maka bisa gunakan sifat pertama tadi, pangkatnya dijumlahkan. Jadi 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Nah, begitu. Ya. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang jika bilangan pecahan dipangkatkan, maka pembilang dan penyebut sama-sama dipangkatkan. Contoh 3 per 5 pangkat 2, maka masing-masing 3 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Hasilnya 9 per 25. Nah, begitu. Ya, semoga dipahami ya. Baik, kita lanjutkan. Contoh-contoh soalnya, kita mulai kerjakan ya. Untuk yang nomor 1. Ya. Jika sebuah bilangan negatif dipangkatkan ganjil, nih, 3 itu bilangan ganjil ya, maka akan bernilai negatif. Ya, jika bilangan negatif dipangkatkan positif, dipangkatkan genap, mohon maaf, maka akan bernilai positif. Ya, begitu. Maka ini jadinya negatif 2 pangkat 3 itu 8. Yang ini 4 pangkat 4 adalah 256. Gitu ya. Nah, kalau ingin detailnya perhatikan ke sini. Kenapa bisa jadi pangkat negatif? Karena negatif dikali negatif dikali negatif 3 kali kan? Hasilnya jadi negatif kali negatif positif, negatif kali positif kali negatif jadi negatif ya. Begitu. Maka nomor 1 hasilnya jadi negatif. Kemudian untuk yang nomor 2, negatif kali negatif kali negatif kali negatif 4 kali ya. Negatif kali negatif positif, positif kali negatif, negatif negatif kali negatif positif. Makanya ketika dipangkatkan genap hasilnya jadi positif ya.
Nah, untuk yang nomor tiga ini, untuk yang nomor tiga, maka kita kerjakan. Bilangan negatif dipangkatkan ganjil. Tadi apa berapa? Hasilnya negatif, gitu ya. Kemudian nah, kembali kepada sifat yang tadi, ya, sifat bilangan berpangkat, ya, bahwa bilangan pecahan jika dipangkatkan maka pembilang dan penyebut akan dipangkatkan. Jadi ini satu pangkat tiga, empat pangkat tiga. Hasilnya jadi negatif satu pangkat tiga, satu empat pangkat tiga, 64. Oke, ya begitu. Selanjutnya, mohon maaf. Ini untuk yang nomor 4. Ya, untuk yang nomor 4 kita gunakan sifat yang pertama, ya. Jadi kalau perkalian bilangan dasarnya sama, maka kita jumlahkan. Ini 2 2 2 maka jadi 2 pangkat 3 ditambah 2 ditambah 5 dikali 3 pangkat 3. Yang tiga ini nggak bisa digabungkan karena bilangan dasarnya berbeda. Hasilnya jadi 2 pangkat 10 dikali 3 pangkat 3. Selesai sampai situ. Bisa dipahami ya? Baik. Selanjutnya, kita lanjut ke slide berikutnya untuk menyelesaikan soal 5, 6, dan 7. Ya. Nomor 5, mari kita kerjakan. 8 dengan 2, nah ini sepertinya tidak bisa dikerjakan ya, karena bilangan dasarnya berbeda, padahal 2 ini, 8 ini bisa diubah bentuknya menjadi 2 pangkat 3, begitu. Berpangkat 2 ya, dikali 2 pangkat 2. Jadi 8 yang ini diubah jadi 2 pangkat 3, hasilnya tetap 8. Kita gunakan sifat yang tadi, jika sebuah bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, maka jadi dikalikan. 2 pangkat 3 kali 2, 6. Ya, dikali 2 pangkat 2. Nah, bilangan dasarnya sama, begitu ya. Maka pangkatnya, kalau dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Jadi 2 pangkat 8. Selesai. Untuk yang nomor 6, kita lihat. 6 pangkat 2 kita ubah menjadi 2 kali 3 pangkat 2. Dikali 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Ya. Yang ini kita gunakan sifat yang tadi, bahwa perkalian jika dipangkatkan maka masing-masing faktornya dipangkatkan ya. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Oke, 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 2 bisa dicoret. Angka hasilnya jadi 3 pangkat 4 ya, begitu. Baik, yang ini yang terakhir, yang untuk yang nomor 7, 8 pangkat 2 kita ubah menjadi 2 pangkat 3 ya, per 9 itu diubah menjadi 3 pangkat 2. Ini pangkat 2 ya, yang ini ini dikali. Kita masukkan jadi 3 pangkat 2 per 4 pangkat 2. Pembilang dan penyebut sama-sama dipangkatkan 2. Yang ini kita ubah 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi jadi dikali ya. Jadi 2 pangkat 6 per 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2. Jadi 3 pangkat 4 ya, dikali 3 pangkat 2 per 3 per 2 pangkat 4 ya. Nah, 2 pangkat 4. Gitu. Ini tadi diubah dulu harusnya jadi 2 pangkat 2 begitu ya. 2 pangkat 2 dipangkatkan 2 jadi 2 pangkat 4. Baik, sekarang
Kita lihat 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 4. Kalau pembagian maka pangkatnya dikurangi jadi 2 pangkat 2. Per gitu ya. Ini 3 pangkat 2. Ininya 3 pangkat 4 ya. Jadi dikali 3 pangkat min 2 gitu ya. Karena 2 dikurangi 4. Begitu. Sudah paham ya? Baik, jadi hasilnya sama dengan 4 dikali pangkat negatifnya 1/9. Hasilnya jadi 4/9. Begitu. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, itu saja untuk penjelasannya. Dan setelah ini silakan kalian kerjakan latihan. Semoga apa yang sudah dijelaskan dimengerti, dan apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti bisa ditanyakan langsung. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.